Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, sehat selamat, terus semangat dan selalu diberikan yang terbaik olehnya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Cak Ning, pada hari ini kita akan memberikan informasi kesehatan untuk kita semua. Yuk ikuti ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Sirih gading merupakan salah satu tanaman hias yang cukup populer di sekitar kita ya. Walaupun banyak tanaman hias yang lain yang sekarang lagi naik daun, tetapi banyak orang masih menanam tanaman hias sirih gading. Nah, apa saja manfaatnya untuk kehidupan kita? Yuk ikuti keseruannya ya. Terima kasih. Manfaat yang pertama adalah mengatur sirkulasi udara. Tanaman hias sirih gading memiliki kelebihan mengeluarkan oksigen sehingga membantu sirkulasi udara di ruangan. Sirkulasi udara yang bagus, maka kita bisa bernapas dengan baik. Dan tanaman hias ini bisa ditempatkan di ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, dan kamar mandi. Manfaat yang kedua dari sirih gading adalah menenangkan psikologis. Nah, tanaman ini bisa menenangkan kita semua yang berada di dalam ruangan tersebut. Dan bahkan ada yang menyatakan bahwa akan bisa meningkatkan produktivitas kerja. Dengan udara yang bersih, tidak ada racun, pasti bisa membuat suasana hati semakin baik, tidak ada lagi stres. Yang ketiga, menciptakan suasana sejuk. Tanaman hias sirih gading tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh, tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan psikologismu, karena dapat menciptakan suasana yang sejuk dan segar. Dengan demikian, pikiran kita pasti jauh lebih tenang, sehingga tanaman sirih gading sangat cocok untuk mengurangi stres. Manfaat yang keempat adalah menetralkan racun dan membuat udara lebih segar. Tanaman sirih gading ini bisa ditanam di pekarangan di dalam rumah dan kita akan mendapatkan asupan oksigen dan udara yang segar setiap hari. Nah, tanaman hias sirih gading ini dapat mengurangi racun dan menambah oksigen sehingga sistem pernafasan tubuh kita akan jauh lebih baik dan lebih sehat. Manfaat yang kelima adalah menjernihkan udara. Tanaman hias sirih gading terkenal dengan manfaatnya yang mampu menjernihkan udara di dalam rumah dengan menyerap semua racun berbahaya yang ada di atmosfer. Nah, sirih gading ini termasuk di dalam jenis tanaman indoor atau dalam ruangan. Zat berbahaya yang mungkin ada di dalam rumah, sisa-sisa cat tembok, perabotan plastik,
peralatan elektronik dan sebagainya, serta asap kendaraan di dalam rumah bisa terserap oleh tanaman hias sirih gading ini. Sekian dulu manfaat dari tanaman hias sirih gading untuk kesehatan kita semua. Sampai ketemu di vlog yang akan datang. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dulu vlog kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.